semua keluarganya adalah para pejuang, para jurnalis, mereka para pejuang. Dan alhamdulillah, meskipun kondisi mereka sangat sulit, sekitar 3 hari yang lalu, saya turun ke sebuah pasar di Khan Yunis, itu pasar itu padat penduduk. Saya sempat reportase dan saya dikerubungi oleh warga Gaza. Masya Allah, mereka sangat sangat antusias. Awalnya mereka curiga ketika saya lagi video, mereka ada yang melotot, datang ke arah saya, minta videonya dimatikan. Ketika semakin dekat, dia melihat ada bendera Indonesia di baju saya, tiba-tiba jadi santun, subhanallah, tiba-tiba jadi lembut. Apa perilakunya? Ketika dia bertanya, antum dari mana? Saya bilang, dari Indonesia. Demi Allah, saat berubah dari wajahnya yang tadinya pengen marah, mendengar nama Indonesia, beliau langsung terharu, langsung memeluk saya, langsung menyambut saya, Masya Allah. Ini baru kejadian sekitar 3 hari 4 hari yang lalu. Dan beliau mengatakan, Indonesia, Masya Allah, ada saudara-saudara kita, Indonesia yang selalu konsisten, komitmen dalam mendukung perjuangan kami, Masya Allah. Saya dikerubuti oleh orang-orang di pasar Khan Yunis itu, dan mereka sangat antusias. Dan mereka juga menitipkan salamnya untuk kalian semua di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya sampaikan amanat salam dari warga Palestina untuk warga Indonesia dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kondisi Gaza hari ini, ya kita masih terus diselimuti oleh serangan-serangan udara. Perangkaian serangan udara masih tidak berhenti. Bahkan ketika saya bicara saat ini deru pesawat tempur F-16 yang berseluruhan di atas kepala kita ini sangat terdengar sangat mengerikan sebetulnya. Ya karena sesekali mereka melepaskan misil-misilnya dan suara ledakan terdengar dari berbagai arah dan menggoncang tempat saya berada. Tapi saya ingin mengabarkan dulu beberapa busyroyat, ya, kabar gembira. Sudah 4 hari ini para tentara Israel berusaha merangsek masuk ke wilayah Jalur Gaza, namun para pejuang masih berhasil memukul mundur mereka. Perkiraan beberapa teman-teman kami di Gaza, teman-teman lokal, mereka mengatakan paling tidak sudah puluhan tentara Israel yang terbunuh dalam baku tembak di perbatasan timur Jalur Gaza sampai detik ini. Memang tadi sekitar 4 jam yang lalu sempat ada satu tank baja yang merengsek masuk sampai ke jalan Salahuddin di wilayah namanya Juhardik. Tapi tidak lama, hanya 10 menit, berhasil dipukul mundur oleh para pejuang. Dan sampai saat ini, beberapa menit lalu saya juga mendengar kabar para pejuang berhasil meledakkan beberapa tank-tank baja yang ada di wilayah perbatasan dengan senjata-senjata kornet dan senjata-senjata ampuh lagi lainnya. Intinya, alhamdulillah, para pejuang di Gaza ini masih berhasil, ya, dengan izin Allah Ta'ala, berhasil menghalau seluruh usaha pasukan Israel yang ingin masuk ke jalur darat. Alhamdulillah. Izin Ustaz Hussein, maafkan saya sejenak, ingin mengkonfirmasikan. Ini artinya mengkonfirmasi berita-berita yang ramai diberitakan di baik di media sosial ataupun juga di media-media televisi, baik nasional di Indonesia, domestik ataupun internasional, bahwa dua hari ini kurang lebih telah masuk upaya serangan darat, ya, dari pihak Zionis ke Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Tapi juga tidak terberitakan nih, yang dikonfirmasikan oleh Ustadz Hussein secara faktual yang berada di lapangan, bahwa serangan-serangan atau upaya-upaya dari darat itu sampai sejauh ini sesungguhnya telah mendapatkan kegagalan, ya. Dan saya juga lihat ada satu berita yang menunjukkan bahwa ada satu tank juga kemudian terbalik dan menewaskan tentara-tentara Zionis di dalamnya, bahkan ada yang terluka. Itu baru satu itu yang diberitakan, yang tadi-tadi itu belum sampai. Jadi secara singkatnya, tidak ada satupun sekarang dari pasukan di penjajah itu yang telah masuk ke dalam, ya. Hanya deru-deru dari pesawat saja yang kemudian menebarkan bom-bom, sampai saya juga mendapat informasi ada fosfor putih yang sudah mulai marak ditebarkan. Kurang lebih demikian barangkali? Iya, betul, betul sekali. Sejauh ini memang yang diberitakan baru sebatas kendaraan Panther Israel yang berisikan 14 orang itu terkena serangan langsung, serangan balasan para pejuang. Namun belum diberitakan oleh media-media mainstream beberapa tank-tank baja yang juga sudah luluh lantah
Kalau per hari itu saya mendengar tuh sampai lah 5 atau 6 tank per hari itu rusak tuh. Itu tidak kurang dari angka itu. Itu yang kita dengar dari media-media lokal. Ya, saya juga lagi terus memantau ini Al Jazeera dan baik. Ustaz Hussein, sebelum kita lanjutkan dengan bertanya lebih dalam lagi, saya ingin memberikan sedikit pendalaman dari mungkin referensi-referensi yang ini sangat berharga sekali untuk menjawab setidaknya sedikit banyak dari apa yang tadi dititipkan salam oleh saudara-saudari kita di Palestina kepada kita di Indonesia, serta respon mereka bagaimana ketika melihat bendera Indonesia tiba-tiba menjadi santun dan sebagainya. Ini penting barangkali pencerahan untuk kita semua. Tidak bermaksud mengajari teman-teman saudara-saudariku dimanapun teman-teman berada, tapi ingin kembali mengajak kepada kita semua untuk sekali lagi kita jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, baca lebih banyak lagi, wawasan dipertajam lagi. Ustaz Hussein, jika saat ini, dan mohon disampaikan pada semua lapisan masyarakat di Palestina, jika sampai detik ini ada orang-orang Indonesia khususnya yang punya kepedulian tinggi, punya rasa, bukan hanya dari segi-segi fisikal, fisik dia ingin membantu, harta dia ingin mencoba untuk berkontribusi, doa kemudian dipanjatkan. Kalau teman-teman ketahui dari sana, sungguh saya bersafari dakwah. Ini baru saya pribadi ya, belum teman-teman yang lainnya. Sampai kemudian satu titik ke titik lain sampai ke Bali, dari beberapa hari yang lalu saya di Bali, itu Masya Allah. Ya, setiap sholat-sholat, khususnya dalam sholat subuh, saya sholat di Baitul Ma'mur, sampai jamaah luber ke parkiran, ke jalan semua, itu selalu melekatkan doa untuk Palestina. Bagi kami umat Islam ya, kami umat Islam. Dan itu sangat luar biasa. Dan non-muslim pun saya lihat juga, Masya Allah gitu ya, ada juga dorongan-dorongan, gerakan-gerakan untuk mensupport dengan caranya masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan adalah hubungan historis antara Indonesia dengan Palestina itu jauh sekali sudah terjalin. Itu yang menjadikan jiwa kita, nafas kita itu saling bertautan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita mau tarik, seringkali kan saat ini sejarahnya hanya di kemudian dibatasi lah dalam tanda petik ya, sampai ke bulan September tahun 1944 yang kisah terkait dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ya. Padahal itu korespondensi juga kemudian pertemuan langsung dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu terjalin jauh sekali. Ya, saya mau tarik sebelum jauh ke situ ke yang lebih jauh lagi. Ya, kalau teman-teman di Indonesia ini kita masih ingat dari mulai sejarah di abad pertengahan khususnya di abad ke-15 ya, kita mendengar bahwa ada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang kita kenal dan sangat viral disebut dengan Wali Songo ya kan, yang bukan hanya menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini yang kelak kemudian juga wilayah besar ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga mereka membawa banyak sekali perubahan-perubahan tata-tata kelola dari mulai pengairan, pembangunan, sampai ke militer dan sebagainya yang menyatukan, ingat ini baik-baik, karena seringkali kita dalam tanda petik ya, kita menghargai semua bagian sejarah ya, kita punya sejarah tentang Majapahit, kita punya sejarah Singosari dan sebagainya, tapi ini yang jarang diungkap. Para Wali Songo itu juga mencoba membuat link yang menyatukan wilayah-wilayah itu yang kelak memudahkan lahirnya embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di antara tokoh-tokoh itu, kita akan mengenal satu tokoh namanya Maulana Uthman Haji. Ya, di abad ke-15. Siapa beliau itu? Anaknya Sultan Fadl Ali. Siapa Sultan Fadl Ali ini? Adalah seseorang yang sangat punya kuasa luar biasa, punya pengaruh luar biasa dari Palestina. Itu sudah abad ke-15. Jadi kita sudah punya akar keturunan itu yang kelak nanti Maulana Uthman Haji ini menjadi imam besar ya di Kesultanan Demak. Lalu dilihat oleh Syekh Ali Rahmatullah ya, atau yang kita kenal juga dengan Sunan Ampel ya di kekinian, itu kemudian direkomendasikan untuk menjadi seorang pelatih di militer karena beliau punya kemampuan militer yang cukup tinggi ya. Itu yang kelak nanti akan bertebaran sampai diberikan hadiah nanti ke seorang dari tamu Majapahit ya, namanya dari kerajaan Gelgel ya, dari Kabupaten Karangasem. Kemudian saat datang ke wilayah Majapahit dihadiahi 60 orang pasukan
Ya, 60 orang ini dilatih oleh Syekh Utsman Haji dan mereka nanti Muslim. Itu yang akan kelak dibawa ke wilayah Bali, yang membantu kemudian wilayah di sana sehingga punya irisan yang sangat kuat dan hubungan yang kuat dengan orang-orang Islam. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia, bahkan sebelum jadi Indonesia, nafas-nafas kita di sini di Nusantara itu sudah terikat dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dengan datangnya Syekh Utsman Haji yang dari situ melahirkan nanti, ya itu makamnya sampai sekarang masih ada. Ya, nanti melahirkan Sunan Kudus. Ya, saya Ja'far Sadiq, nanti melahirkan Sunan Kudus, nanti keturunan-keturunannya jadi ulama-ulama besar kita. Nah, di antara ulama-ulama besar itu nanti ada seorang bernama Syamhudi. Kemudian Syamhudi punya anak namanya Mudzakir. Mudzakir punya anak namanya Profesor Kyai Haji Abdul Qahar. Ya, sehingga dikenal dengan Kyai Haji, Profesor Kyai Haji Abdul Qahar Mudzakir. Siapa beliau ini? Yang sejak usia 18 tahun sudah dikirim kemudian ke Mekah. Lalu saat akan pulang ke Nusantara masih terjadi pergolakan, ya. Dalam pergolakannya ini kemudian mampir ke Mesir, belajar di Al-Azhar, pindah ke Darul Ulum. Lalu disitulah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni, ya, yang disitu mengordinasikan dan saling membantu kolaborasi ini, perjuangan Palestina dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Sampai-sampai kemudian ada orang-orang kita yang secara fisik berjuang di sana, udah datang ke Palestina itu. Ya. Kalau teman-teman ada baca Suara Muhammadiyah tahun 1989, itu dituliskan di situ, ya, bagaimana dihimpun Kyai Haji Ali, kalau nggak salah, beliau menuliskan sebuah tulisan tentang 9 pemuda Indonesia di Palestina. Itu nanti ada yang dari Lampung, namanya Ahmad, gitu kan, ada yang Jaka atau Zakaria, kemudian ada yang dari Bima, beberapa 9 orang. Mereka sudah berjuang secara fisikal. Nah, dari perjuangan inilah kemudian dibuat tulisan-tulisan di dunia Arab oleh Profesor Abdul Qahar Mudzakir, lalu bertemu dengan Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni, lalu berkolaborasi. Dari Palestina mensupport kemudian gerakan-gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya kita akan temukan banyak foto-foto terdokumentasikan. Dan sebaliknya dari kita pun mensupport, ya, untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada gerakan-gerakan yang pada masa itu sudah mulai berusaha untuk mengambil alih wilayah-wilayah dan memecah wilayah-wilayah di Palestina. Jadi kalau tadi ada respon yang luar biasa, cintanya lihat bendera kemudian langsung berubah jadi santun, ya persis sama. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan di Indonesia merasakan bagaimana tentang Palestina, bukan hanya amanat undang-undang dasar kita saja. Dan ingat yang menyusunnya siapa? Ya, dari Profesor Abdul Qahar Mudzakir ini, saya kalau runtutkan jadi panjang nih. Tapi kita bisa turunkan nasabnya sampai ke atas. Ya, sampai pertemuannya dengan Kyai Haji Wahid Hasyim. Ya, anaknya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Dek, ya? Itu kalau saya mau urutkan sampai tahun 1943, ya, ketika Jepang kemudian membuat Sumubu dan dijadikan Kyai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari sebagai ketua utamanya, lantas beliau karena kesibukannya di Jombang, di Tebu Irang, ya, berdomisili di situ, lalu menugaskan putranya Kyai Haji Wahid Hasyim untuk memegang kendali itu, lalu bergabung dan bertemu dengan Kyai Haji Abdul Qahar Mudzakir yang dari Muhammadiyah. Ya, lalu bertemu di BPU PKI, 9 orang itu, Badan Perencanaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu semua ada di situ, semua runtut sejarahnya, nggak bisa dipisahkan perjuangan itu dengan Palestina. Ya, jadi kalau kemudian amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi bukan karena spirit undang-undang dasar saja, tapi memang ada darah dan nafas perjuangan yang menyatukan kita kemudian dengan perjuangan masyarakat di Palestina. Kalau Ustaz Husain pernah dengar ada Babeh Ridwan Saidi almarhum, ya kan? Pernah dengar, ya? Itu mengkonfirmasi tentang perjalanan ini. Ini bukan cerita, ya, tapi perjalanan sejarah yang harus dibaca lagi oleh setiap anak bangsa kita ini. Itu ada tulis, ada majalah namanya Al-Mujtama, ya, itu dikonfirmasi oleh beliau, dituliskan di situ. Judulnya itu tentang perjuangan Muhammad Nasir, ya, dalam melakukan konfrontasi atau melawan Zionis Israel. Itu dituliskan dalam tulisan beliau, dikonfirmasi tentang perjuangan pemuda-pemuda kita di tahun 1930-an. Ya, jadi itu yang pertama dulu ingin saya konfirmasikan, sekaligus menjawab. Jika ada, misalnya saat ini, generasi-generasi kita yang keseringan main TikTok sehingga lupa baca sejarah, ya, dan seringkali mempertanyakan kenapa sih orang Indonesia itu kalau Palestina semangat sampai turun ke jalan gitu kan, sampai kemudian harus dibahas isinya begini begitu. Itu menurut saya harus segera siuman,
kemudian banyak membaca lagi supaya tidak dibatasi pada satu dua segmen tertentu, tapi kita belajar dari nafas sejarah. Kalau mau digali lebih panjang lagi. Ya, jadi ini bukan sekedar urusan keagamaan, yang tentu sebagai seorang Muslim kita punya nilai-nilai keimanan yang kita ekspresikan, apalagi ini sudah masuk ke ranah kemanusiaan, yang iman kita membuat kita lebih kuat lagi untuk mensupport. Jadi kalau sudah bicara kemanusiaan, justru iman kita lebih kuat lagi tergerak, ya, di poin itu. Tapi melebihi aspek-aspek itu, ada sekali lagi ikatan sejarah, ikatan perjuangan bersama yang tidak dibatasi pada pidatonya atau juga kampanyenya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini di Berlin pada saat itu dari Radio Jerman tahun 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka, dan konsisten menemani itu sampai pertemuan di Mesir. Bukan hanya di situ, tapi ditarik jauh ke tahun 1930-an, tarik jauh bahkan di abad yang ke-15. Jadi kalau nanti ketemu lagi, untuk mendapatkan perjuangan-perjuangan. Dan sekarang Allah sedang tukar. Kalau dulu kami yang disupport optimal, ya sekarang kita diberikan refleksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran serupa yang terjadi di Palestina. Saudara-saudara, kita ingin mendengar lebih jauh, mohon izin saya kalau terlampau agak panjang, pesan penting saya adalah hanya ingin pandangan, dan kita hormati pandangan itu. Tapi kita menginginkan argumen, ya bukan sentimen gitu ya. Jadi kalau ada argumen kita bisa komparasikan, tapi kalau sentimen kan agak nggak usah direspon. Saya kira itu yang pertama. Sekarang kami ingin dengar lebih lanjut Ustaz Hussein tentang perkembangan terkait mentalitas warga, berapa jumlah syuhada yang sudah sampai saat ini diketahui, bagaimana perkembangan realnya tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di sana. Saya perkenankan. Ya, baik. Agak sayup-sayup terputus, Ustaz Hussein. Ya. Ini mohon maaf nih, karena memang pesawat tempur sangat dekat di atas nih sama drone-nya itu. Mungkin itu sedikit mengganggu koneksi. Saya akan mulai kembali jelasan kalau memang sudah jelas. Baik. Suara sudah jelas, Ustaz. Saya sudah mengingatkan barangkali dalam hal sensitif kita terhubung ini akan ada tantangan-tantangan kalau dirasa. Ya, kami dengar, Ustaz. Oke, baik. Saya akan update kondisi. Jadi, saya juga ingin ingatkan juga kepada teman-teman di Indonesia bahwa yang terjadi sekarang bukanlah perang. Karena sejak hari pertama ini saya sudah keluar dari prinsip-prinsip sebuah peperangan. Kita melihat korban jiwa dari kalangan Gaza ini adalah sipil, itu 90% lebih itu sipil. Baliknya, para pejuang Gaza ini ketika melakukan penyerbuan ke wilayah Israel itu mereka mentarget para tentara. Adapun sipilnya itu mereka biarkan bebas, bahkan sebagian mereka awan tapi dengan humanis, ya. Mereka memuliakan semua tawanan-tawanan Israel di Gaza dengan kemuliaan yang sangat total, seperti itu. Nah, tapi kita lihat saat ini korban dari pihak warga Gaza ini sudah 8.000 lebih, ya, mungkin sudah tembus 8.500 sejak tadi pagi, karena korban terus bertambah, seiring dengan serangan udara yang tidak juga berhenti sampai detik ini. Dari 8.000 lebih itu, korban dari kalangan anak-anak ini sudah mencapai angka 3.300. Sementara
dari kalangan wanita sudah mencapai angka 2.000 lebih, dan dari kalangan manula sudah menyentuh angka sekitar 500. Nah, jadi sisa dari itu bukan berarti para pejuang, enggak, tapi pria antara 18 tahun sampai 50 tahun itu pun mereka sipil. Jadi memang ini ya jelas sebuah pelanggaran dalam kode etik pertempuran. Karena tidak hanya membunuh warga sipil, mereka juga membunuh para jurnalis. Sudah 35 jauh ini jurnalis yang sengaja dibungkam dengan dibunuh oleh serangan udara. Dan juga tim medis juga sudah 116, ya statistik terakhir 116 tim medis, baik itu tim ambulan maupun dokter. Dan untuk dokter ini, Ustaz, saya ingin sedikit masuk ke detail. Betapa jahatnya Israel ini, mereka memiliki data bahwa ada dokter-dokter spesialis yang terbatas di Gaza ini. Contoh, ada dokter spesialis spesialis kulit, ya, spesialis luka bakar. Ini sangat nggak banyak di Gaza ini. Nah, ada satu dokter ini sudah berhari-hari, seminggu, ya lebih 8 hari, dia nggak pulang ke rumah. Dia merawat ribuan korban luka bakar yang sampai di rumah sakit Ashifa. Dia pulang sebentar. Ya, suaranya tidak terdengar, Ustaz, terputus kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, muncul kembali. Ya, tadi saya jelaskan bagaimana dokter spesialis kulit luka bakar itu sengaja dibom ketika pulang ke rumahnya. Artinya memang mereka berusaha untuk mempersulit kinerja tim medis di Gaza, di rumah sakit. Belum lagi mobil ambulan sekarang sudah 25 mobil ambulan yang sudah tidak bisa difungsikan. Rumah sakit sudah ada 12, Ustaz. 12 rumah sakit ini sudah tidak berfungsi total karena serangan-serangan udara Israel. Nah, kondisi lainnya adalah tim evakuasi ini banyak yang sudah puluhan juga dibunuhi. Jadi ini memang benar-benar genosida, pembunuhan secara massal terhadap sipil, dan juga usaha untuk penyelamatan mereka. Tim medis dibunuhi, jurnalis dibunuhi agar membungkam suara-suara dari Gaza. Kemudian juga tim evakuasi dibungkam agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Ambulan dihancurkan agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Belum lagi kita bicara pasokan logistik di Gaza ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Sudah saya melihat banyak toko-toko roti yang sudah dihancurkan, gudang-gudang logistik yang sudah dihancurkan. Jadi Zionis ini tidak hanya menggenosida dengan membunuh, tapi juga membuat bencana kelaparan di Gaza. Sampai detik ini masih terus berlangsung dan semakin parah. Dan belum lagi kita bicara hari ini, Ustaz, beberapa rumah sakit ini sudah diancam lagi akan dibombardir. Kita sudah melihat bagaimana rumah sakit Al-Ahli, rumah sakit Ma'madani atau rumah sakit Baptis itu dibantai secara keji saat itu. Dan hari ini rumah sakit Al-Quds di wilayah Talil Hawa di pusat kota Gaza, itu tempat anak saya yang kedua lahir, itu rumah sakit Al-Quds itu sekarang yang diisi oleh 12.000 pengungsi itu sedang diancam untuk evakuasi, dan juga sudah mulai dibombardir sekitarannya. Jadi di situ ada 12.000 pengungsi, karena mereka menolak untuk keluar dari rumah sakit, Zionis ini sudah mulai membombardir sekitaran rumah sakit Al-Quds. Juga rumah sakit Indonesia juga. Rumah sakit Indonesia ini sudah banyak yang rusak, atapnya, plafonnya sudah berjatuhan karena dentuman-dentuman dan ledakan yang sengaja mentarget sekitar rumah sakit Indonesia. Juga rumah sakit Syahada Al-Aqsa juga sedang dijadikan target. Ada satu-satunya rumah sakit di Gaza, rumah sakit untuk para pasien kanker, itu lokasinya tidak jauh dari rumah saya di Jalur Gaza bagian tengah, itu juga tadi malam rusak parah karena serangan di dekat rumah sakit. Dan yang terbaru beberapa jam yang lalu, Ustaz, rumah sakit An-Nasr, itu rumah sakit khusus anak-anak di jalan An-Nasr, itu juga terkena kerusakan parah. Dan ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, karena kalau terus terjadi, kalau semua dunia ini bungkam, tidak bisa bergerak sampai saat ini, bisa jadi tragedi rumah sakit Ma'madani, rumah sakit Baptis itu akan terulang
terhadap beberapa rumah sakit yang masih beroperasi sampai sekarang. Nah, mungkin itu saat update yang saya sampaikan. Baik, Ustadz Husein, sebelum kita komentari dari aspek yang lain, saya ingin perdalam dahulu, gitu ya. Yang pertama terkait dengan objek-objek vital ini, baik rumah sakit ataupun juga objek-objek spiritual, bangunan-bangunan ibadah, penting disampaikan kepada masyarakat yang melihat live kita malam hari ini, bahwa itu bukan hanya milik umat Islam, gitu ya. Dan tidak yes. Rumah sakit ini juga sifatnya kan kemanusiaan, gitu ya. Dan mungkin perlu diperjelas oleh Ustadz Husein data-data yang bisa didapatkan ini, apakah itu hanya terkait atau terafiliasi dengan umat Islam saja, atau juga ini sebetulnya fasilitas-fasilitas umum. Bahkan yang saya ketahui itu kan ada badan amal sosial dari saudara-saudari kita yang di Kristen juga, yang rumah sakit Al-Ahli itu ya, rumah sakit Baptis. Bisa dikonfirmasikan Ustadz Husein? Iya Ustadz, memang untuk rumah sakit Baptis sendiri dari namanya kita sudah mengenal, yaitu rumah sakit memang dikelola oleh saudara-saudara kita umat Nasrani. Yeah. Dan itu juga yang menjadi serangan, yang terkena serangan langsung mereka. Kemudian Ustaz juga Ustaz, ada. Ustaz Husein, mohon izin sejenak. Yeah, izin sejenak, yeah. Saya ingin menyapa para buzzer dulu yang berita dari admin sudah banyak bergabung. Selamat bergabung para buzzer. Semoga mendapatkan pencerahan di malam hari ini. Terima kasih Anda mendapat kesempatan. Semoga Allah berikan hidayah. Dan nama saya sudah Adi Hidayat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk terkoneksi dalam tobat sebelum Allah wafatkan kita dalam keadaan-keadaan. Semoga apa yang Allah berikan kepada Anda kesempatan untuk bergabung, ini kesempatan yang sangat baik, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan. Langka sekali Anda bisa bergabung, selamat sekali lagi. Selamat mengikuti, silahkan tuliskan apa saja yang Anda ingin tuliskan. Tidak ada masalah bagi saya pribadi. Selamat sekali lagi, Allah berikan anugerah pada Anda, bukan pada yang lain-lain. Selamat bergabung. Dan teman-teman tidak usah merespon, tidak usah marah dan sebagainya. Kita menyimak yang penting saja. Ya, jangan mencela yang sudah tercela, jangan membuang energi pada yang seharusnya tidak kita keluarkan energi. Silakan Ustaz Husein dilanjutkan. Iya, Ustaz, saya di Gaza juga punya banyak teman orang-orang Nasrani. Saya dalam satu vlog saya, teman-teman bisa cek di channel saya, itu saya mengunjungi gereja tertua di Gaza, yang juga itu gereja tertua di dunia ketiga, gereja Ortodok. Saya datang ke sana karena undangan teman saya itu. Dan gereja itu sekarang sudah hancur karena sudah menjadi target serangan. Ini sebetulnya adalah jawaban bagi para buzzer-buzzer itu sendiri yang selama ini meyakini bahwa ini adalah konflik antara umat Islam dan Yahudi gitu kan, karena pada kenyataannya di lapangan yang jadi korban pun orang-orang Nasrani, ya. Bahkan orang-orang Nasrani di Gaza pun ini ya mereka sangat nyaman hidupnya di bawah kekuasaan umat Islam, dan mereka tidak ada keluhan sama sekali gitu kan. Dan ini jelas menunjukkan bahwa memang konflik di Gaza ini tidak sekedar hanya antara dua agama, tapi juga konflik kemanusiaan. Dan ada menariknya Ustaz, mumpung ada buzzer juga di sini yang selama ini menuduh bahwa Hamas ini menggunakan sipil sebagai tameng hidup mereka, saya ingin jelaskan, di Gaza ini ada 300 pemukim ilegal Yahudi yang sedang ditawan. Sebetulnya kalau Hamas ini mau menjadikan sipil sebagai tameng, sebetulnya yang lebih berhak dijadikan tameng itu adalah para tawanan-tawanan itu, orang-orang Yahudi yang sedang di tangan para pejuang Gaza. Tapi enggak, bahkan para tawanan-tawanan itu mendapatkan sambutan, mendapatkan perawatan yang total dari para pejuang-pejuang Gaza gitu. Ini menampik fitnah-fitnah yang mengatakan Hamas ini bersembunyi di balik warga sipil dan sebagainya gitu kan. Baik. Nah, ya itu kurang lebih satu. Iya, saya ingin menegaskan juga menginfokan pada teman-teman kita bahwa di sini kita tidak menjadi juru bicara dari satu faksi ataupun yang lainnya, tapi lebih menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di Palestina dengan mendengar langsung dari sumber yang berada di Gaza di sana. Kemudian kita juga mencoba untuk mempelajari jejak-jejak dan nafas-nafas historis di masa lalu, sehingga dari masa lalu itu kita bisa belajar bagaimana membaca karakter yang berkelanjutan sampai masa kini dan masa depan. Ustaz Husein, izinkan barangkali saya memberikan komentar
yang terkait dengan aspek sangat penting sekali, baik di dalam Al-Quran ataupun juga dalam perjalanan sejarah yang bisa kita baca saat ini. Ini barangkali memakan waktu beberapa menit ke depan, dan juga sekaligus Ustadz Husain bisa mengusahakan kondisi-kondisi, kalau memang agak kurang nyaman bisa disesuaikan, nanti kita coba koneksikan dengan lebih baik. Yang pertama yang ingin kita tegaskan adalah, ini ada satu hal yang Allah tampakkan untuk bisa juga menyentuh sisi terdalam dari kemanusiaan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, berarti kan punya naruri kemanusiaan, fitrah kemanusiaan. Nah, fitrah kemanusiaan ini adalah takut ya, dan cenderung bersifat takut pada keburukan. Ya, takut pada keburukan itu dalam arti kalau dia dihadapkan pada sesuatu yang salah, ya, dia akan cenderung menghindar. Dia akan cenderung takut dan dia akan cenderung gelisah, sekecil apapun. Contoh, ya kalau keluar dari rumah ibadah, taruhlah kita muslim lah, tidak usah jauh mencontohkan yang lain. Orang Islam keluar dari masjid, mau nyolong sendal orang itu pasti perasaan takut. Makanya dia sembunyi-sembunyi, ya nggak ada yang kemudian terang-terangan mempublikasikan dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Karena itu ketika keburukan-keburukan itu akan dikerjakan, sifatnya sekecil apapun pasti akan ada kegelisahan. Dan ada sifat pengecut untuk bisa mengungkap itu, sehingga ketakutan itu berakumulasi menjadi sifat pengecut. Nah, titik ini saya ingin tegaskan bahwa, satu, saya ingin komentari tadi, bagaimana serangan darat yang disampaikan oleh media-media dan sebagainya sudah siap-siap dan sebagainya, pada nyatanya kan tidak masuk sama sekali. Ya, dia bisa diintercept balik, bahkan korbannya banyak, tapi nggak pernah diungkap gitu kan. Lalu yang paling menarik adalah tadi, bom-bom yang dijatuhkan itu. Ya, kita bisa ungkap dari sisi yang lain, kenapa beraninya menggunakan pesawat ya, dari atas menjatuhkan bom-bom fosfor, menggenosaid banyak objek-objek vital, lalu kemudian menarget orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang sangat tinggi. Ya. Sebetulnya digambarkan ini tidak menunjukkan kehebatan. Ya, kalau hebat kan ini mengklaim, ya, saya dalam tanda petik, ya, saya selalu menempatkan sifat zionismenya. Ya, saya tidak menyebut sisi klan atau bangsanya, karena saya akan bedakan antara Yahudi dengan Zionis. Ya, dengan Israel dalam pendapat kekinian, kita mesti bedakan itu. Ya, saya ingin spesifikasikan. Jadi kalau sekarang kita katakan ada satu sistem dengan militer tercanggih, alat-alat yang luar biasa, berbagai aspek sangat dominan, bahkan mengklaim punya sistem pemerintahan dan sebagainya, ya, kemudian untuk menghadapi satu wilayah 365 km persegi dengan masyarakat yang sangat terbatas, sudah diblokade dari berbagai macam darat, laut, udara, ya, kenapa tidak berani untuk masuk lewat darat tapi menggunakan skema pengoboman dari atas, ya, dan yang ditarget pun sebetulnya tidak terkena itu, pejuang-pejuang tadi disebutkan, hanya menarget memberikan efek kejut dan efek takut kepada masyarakat. Ini menunjukkan sebetulnya fitrah kemanusiaan tadi, bahwa takut sesungguhnya, sekali lagi takut, ya. Nah, jadi kalau saya ingin tarik ya, rasa takut ini dan nanti sifat-sifat penjajahan, karena ketakutan ini nanti semua sifatnya sama dimanapun ya, penjajahan itu mau sekarang berlangsung di Palestina atau kita tarik ke masa orang tua kita berjuang, itu sifatnya sama saja. Masih ingat ya, Pangeran Diponegoro berjuang 1825 itu sampai 1830, kemudian ada yang lain, ada Pangeran Antasari, ada Cuk Najin di Aceh ya, kemudian di Panglima Polim di Aceh, beberapa sampai yang lainnya, sampai ada resolusi jihad. Kalau Ustaz Husain dan teman-teman perhatikan, selalu ketika itu kemudian muncul reaksi untuk berjuang, yang ditarget siapa? Masyarakat sipil kan? Westerling menghancurkan satu desa, ya, kemudian juga apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Bandung, ya, serangan macam-macam, selalu yang ditarget itu orang-orang sipil. Ya. Kenapa? Tadi, bukan karena sekedar ingin memberikan efek takut supaya tidak membantu perjuang dan sebagainya, tapi satu hal, untuk berbuat seperti dengan fitrah kemanusiaan itu nggak bisa dilakukan, karena ada ketakutan. Ketakutan inilah yang menjadikan sebetulnya mereka pun takut kalau terkena, ya nggak siap itu dengan seperti itu tuh. Ya, karena itu, ini menunjukkan satu, mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ada genealogi. Genealogi yang terbawa oleh sifat-sifat Zionisme ini, kalau saya tarik sifat-sifat Zionisme, karena ada yang melekat nanti pada sifat Bani Israel ke atas, kalangan Yahudi. Yang paling menariknya adalah, kalau kita baca Al-Quran, nanti ada sebagian dari mereka itu yang justru mewarisi formulasi Fir'aun ketika melakukan tindakan-tindakan kejam, baik itu ancaman, persekusi, eksekusi, itu persis diwarisi kekinian. Jadi kalau kita umat Islam ngaji Quran, itu sekarang tafsir bukan tematik lagi, tafsir faktual yang langsung nampak di hadapan mata kita. Dua hal, nanti saya kaji khusus spesifik surah Al-Isra, ya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan aspek-aspek gabungan yang nanti terakumulasikan di berbagai surat, terutama di Asy-Syu'ara gitu ya.
Saya mulai dari Al-Isra dulu ya, izin, saya tadi sudah minta izin agak panjang nih Ustaz Husain. Teman-teman yang terhubung, silakan dibuka nanti Quran Surah 17, khususnya di ayat ke-4 sampai ayat 7. Yang paling kiri di mushaf di pertengahan sampai dengan ke bawah gitu ya. Itu sangat menarik, karena akan mengkonfirmasikan semua yang terjadi kekinian. Makanya ada sebagian ulama nanti ketika mengkaji surat itu dan tahu Yahudi sudah masuk itu pada sujud. Bukan sujud karena syukurnya masuk, tapi sujud karena betul-betul mendapatkan kebenaran seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Oke? Okay? Baik, kalau kita buka ayat keempat misalnya, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Kami telah tetapkan ya satu ketentuan yang sudah nyata ya di dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran, juga bahkan sudah viral di kitab-kitab sebelumnya, karena itu dikonfirmasikan dalam bentuk nama Al-Kitab, bahwa kamu akan dapati perilaku orang-orang menyimpang dari kalangan orang-orang Yahudi yang menyimpangnya nih. Jadi ini memberikan kesan ada Yahudi yang taat, ada yang menyimpang nih, tapi ada penyimpangan yang tingkat ekstrim sampai melakukan banyak kerusakan di muka bumi ya. Dan itu akan terjadi nanti dua fase. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita kemudian teruskan ke ayat kelima, ya, kemudian ke ayat yang keenam sampai ayat tujuh, saya cepat saja karena nanti ada durasi Ustaz Husain yang tidak ingin kita potong juga di situ. Kita akan temukan sesuatu yang menarik tuh, ya. Setelah kemudian mereka melakukan kerusakan, dikirimkan orang-orang hebat pada janji pertama untuk menaklukkan mereka, ya. Thumma radadna lakumul karata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Ya. Nah, ini yang paling menarik nanti. Keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan orang-orang ini, Yahudi-Yahudi menyimpang, ditaklukkan, ada yang menafsirkan di masa Umar, sehingga muncul ketentraman, ya. Tapi kemudian datang generasi baru nih. Generasi baru ini sifatnya apa, kata Al-Quran? ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Jadi yang pertama, sifatnya, saya ujungnya dulu nih yang pengen saya dapatkan nih, aksara nafira ya. Jadi ada mereka memiliki satu koalisi yang terhubung dari berbagai macam wilayah ya, yang mensupport nih gerakan-gerakan mereka ini, yang mensupport kegiatan mereka atau aktivitas mereka ini, dan ini nampak sekarang ya. Jadi kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita belajar tafsir mungkin ya. Jadi ini ada situasi berhadapan sebetulnya, ada Zionis kemudian berhadapan dengan pejuang di Gaza, tapi yang datang apa? Kapal induk Amerika, kemudian Inggris, kemudian Kanada, yang datang siap-siap. Ada, saya lihat beberapa, ada 1000 tentara pakai tank udah mulai siap-siap nih dari beberapa negara Eropa. Itu sangat menarik. Kenapa? Ketika kemudian Quran 15 abad yang lalu mengungkap bahkan ada satu era saat Yahudi itu berkumpul dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan disifati oleh Al-Quran begini, in ahsantum ahsantum bi anfusikum, ayat 7-nya, wa in asa'tum falaha. Ada di antara mereka nanti yang membuat yayasan-yayasan sosial dengan in ahsantum ahsantum bi anfusikum. Jadi kalaupun mereka itu punya misi-misi sosial kebaikan, sebetulnya itu propaganda untuk balik lagi ke mereka. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Jadi akan ada ketika itu terbentuk, taruhlah kita dalam tanda petik ada Israel, kan, Zionis Israel sekarang yang terbentuk jadi pemerintahan atau diklaim sebagai negara. Itu ada disifati oleh Quran itu. Ya, ada sifat-sifat nanti amal-amal sosial yang disebut baik, apakah beasiswa, apakah kemudian membantu sosial, tapi itu hanya sebatas ya program-program yang didesain untuk mendapatkan data balik lagi untuk menguatkan lagi kepribadian mereka, bukan sebatas untuk dibuat supaya ada nilai kebaikan yang tersebar secara universal. Wa in asatum falaha, tapi memang ada niat-niat keburukan yang sudah diskemakan luar biasa dahsyatnya di dalam itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu, wa amdadnakum bi amwal, itu mereka akan punya kekuatan ekonomi. Wa banin, beranak pinak dan menyebar. Jadi ayat itu yang kita baca ya dari Quran Surah 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7, sekarang Allah tampakkan luar biasa. Allah terangkan sedemikian nyata. Jadi bagi umat Islam yang sekarang ini harus ngaji lagi, rajin ngaji, rajin baca Quran, begitu sampai ke ayat itu dan melihat situasi yang terjadi kini, teman-teman sekalian, maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu dan terbukti sampai dengan kekinian. Dan sekarang ya, mungkin Ustaz Husain juga sudah mendapatkan informasi dan pengajaran-pengajaran di dalam sana dari para ulama-ulamanya yang mungkin sudah banyak tersebar dan viral di masyarakat. Kita sudah sampai ayat ke-7 sekarang ini ya, yang akan hadir hamba-hamba Allah yang hebat-hebat itu ya, dan akan melakukan kemudian pergerakan-pergerakan dengan tiga fase utama. Ya, tiga fase. Fase utama,
Yang pertama liyasu wujuhakum. Yang pertama adalah mereka akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, menguatkan diri mereka secara pribadi, mendekat kepada Allah, lalu menguatkan mentalitas fisik mereka secara militer, kemudian berjuang. Yang pertama mempermalukan semua kehebatan-kehebatan tadi dulu itu tuh. Jadi ini diungkap yang pertama tuh oleh Quran. Ya, mempermalukan dulu. Ya untuk menunjukkan bahwa kok bisa gitu dari yang disebut kecil, ini kan ada yang menyebut ormas kecil dalam tanda petik ya, ini pejuang-pejuang, tapi kita balik, kok bisa yang kecil ini memberikan wajah yang sangat mencoreng bagi satu entitas yang disebut terkuat, terhebat, paling dahsyat dan sebagainya. Terus justru ini membuktikan kebenaran Al-Quran, ada yang ditampakkan sekarang. Jadi kalau bahasa keimanannya begini, kalau Allah sudah tampakkan ayatnya berwujud yang bisa kita lihat dalam kegiatan harian kita, dan nampak dalam pandangan kita, belum beriman juga, dengan cara apalagi diyakinkan dengan kebenaran Al-Quran. Ya, kita bicara dengan yang muslimnya dulu ya, untuk melihat gambaran ini. Jadi saya ingin coba berikan satu penjelasan dari tinjauan spiritual dulu, seharusnya apa yang terjadi di Palestina ini bagi umat Islam dimanapun dia berada, khususnya di Indonesia pada saat ini, itu seharusnya mengembalikan dia pada spirit-spirit ketakwaan, ya kan? Untuk mendekat kepada Allah dan memperdalam lagi, semakin mencintai ibadah, mencintai Quran, karena ini menunjukkan kebenaran risalah dalam Al-Quran. Ya, seharusnya jadi motivasi untuk ngaji lagi tuh, untuk belajar lagi. Jadi kalau dengan ditunjukkan kayak gini lah Ustaz Husain ya, Allah sebutkan namanya Allah nih, orang belum paham. Tapi kalau di awan terbentuk kata Allah tuh belum paham juga gimana caranya tuh. Terus dia beli tomat, di dalam tomat dibuka ada tulisan Allah, ya kan? Dia belum iman juga tuh. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan matanya, dia belum yakin juga, dengan cara apalagi Allah berikan kemudian keyakinan pada dirinya. Jadi ini ujian bagi masyarakat di Palestina. Jelas. Tapi dalam saat yang bersamaan ini juga ujian bagi umat Islam di seluruh wilayah bagian bumi ini, untuk bisa kembali pada nilai-nilai ketaatan, meyakini ketentuan dalam Al-Quran. Saya ucapkan selamat. Sekali lagi, saya ucapkan selamat di negeri Ribat, bukan Rabat ya, Rabat di Maroko, di negeri Ribat, negeri perjuangan yang terikat dengan nilai perjuangan, bahwa berapapun jumlah yang distatistikan ya oleh siapapun, 8.000 sekian dan sekian, maka tidak ada yang mengubah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Saya hanya ingin satu surah saja, surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 170 khususnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kita semua menduga, bahkan pakai nun taukid di situ. Nun taukidnya faqila. Wala tahsabanna. Ya, jangan sekali-kali, jangan pernah engkau menduga, Allah tekankan, bahwa orang yang berjuang, mendedikasikan hidupnya untuk berjuang, dia meniatkan berjuang di jalan Allah, ya, wafat begitu saja. Kalau dia wafat, bukan wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi Allah berikan kehidupan yang nyata di alam kuburnya. Dilimpahkan rizki, saking bahagianya dia ingin mengabarkan pada keluarganya, walaupun itu tidak mungkin terjadi, tapi Allah sampaikan, dia kalau mampu dia akan katakan, kalian jangan meratapi, jangan bersedih, seharusnya kalian yang masih hidup yang sekarang mempersiapkan diri, karena kami di sini sudah nyaman, sudah enak, dan kematian itu pasti terjadi. Ya, karena itu saya ingin tegaskan satu poin itu. Yang kedua, ini saya akan agak cepat di titik ini, saya agak geli-geli sebetulnya menyampaikan bagian yang kedua ini. Tapi ini menjadi menarik karena genealogi yang tadi saya sampaikan. Masih ingat ya, kalau kita baca Al-Quran kan ada umatnya Nabi Musa tuh, dipersekusi oleh Fir'aun, itu kan dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini kan ketika memimpin umat yang dipersekusi oleh Fir'aun dan bala tentara serta pasukannya itu, disebut oleh Quran ala Fir'aun, ini kan jumlah kecil ya, jumlah pejuang yang kecil, tapi mentalitas umatnya kan beda-beda tuh. Makanya ada yang setelah dibawa selamat dari Fir'aun, nyari Samiri kan, Samirinya kemudian menghadirkan patung emas sapi dan sebagainya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang kalau kita ngaji agak mendalam tuh, kita rasa-rasakan sekarang nyampe itu genealoginya. Dia menggunakan semua, bukan sekedar perangkat tuh, tapi juga semua kemasan-kemasan yang pernah ditampilkan di era Fir'aun oleh Fir'aun sendiri, untuk bisa memberikan penilaian negatif, stereotip dan ancaman kepada Musa dan kaumnya pada masa itu. Contoh begini, kalau kita ngaji di Quran kita temukan ya, pertama yang dibikin oleh Fir'aun apa? Innahum
Dasyirdi matun qalil, kan? Di surat Asy-Syu'ara itu. Ini tuh cuman kecil-kecil aja ini, gampang ini selesai itu kan. Tapi saat yang bersamaan dia enggak bisa atasi, lalu dia bikin hoax. Bikin propaganda. Ya, ini dia bikin propaganda ke dalam dan keluar nih. Ini yang akan menumbangkan kita, ini yang akan mencoba untuk mengganggu stabilitas di tempat kita. Lalu dia bikin keluar juga. Ya, statement-statement buruk keluar. Dia berkoordinasi dan sebagainya. Jadi nyaris betul-betul serupa dengan apa yang dipraktikkan Fir'aun di masa lalu. Lalu dia melakukan eksekusi dan persekusi, lalu dia sasar tuh. Yang disasar itu bukan Nabi Musa secara frontal langsung ya, karena dia tahu enggak bisa tuh. Maka yang dia lakukan apa? Dia bunuh ibu-ibu, dia bunuh anak-anak gitu kan? Dia persekusi, dia eksekusi sampai kemudian Musa melakukan negosiasi untuk membawa ke tempat aman, tapi akhirnya dikejar dan hancur kan? Kita enggak tahu akhirnya seperti apa nih yang ada sekarang. Dulu kan serangan darat yang masuk ke laut kan dihabisin nih. Ya. Tapi yang mau saya katakan adalah di dalam hukum tafsir ada kaidah begini, kalau disebutkan orang dengan bin dan bintinya jelas, misalnya wa Maryam binti Imran, Maryam anak perempuannya Imran, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam, itu artinya kejadian dimaksud hanya terjadi pada sosok itu di masa itu dan tidak akan terjadi di masa depan. Maryam mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qur'annya walam yamsasni bashar, enggak disentuh laki-laki manapun. Cuma Maryam. Makanya Maryam binti Imran. Tapi kenapa disebut Firaun? Karena itu gelar yang melekat. Farao asalnya, Firaun, gelar yang melekat. Nah, ketika ada kedudukan, merasa hebat, merasa tinggi, ya. Kalla innal insana layadhgha arwa'ahus taghna. Idzhab ila Firauna innahu tagha. Nah, jadi ada korelasi, ada irisan di situ ketika merasa sudah hebat, sudah kuat, punya bala tentara dahsyat, punya cendekiawan, punya ahli strategi dan sebagainya, dia menyimpulkan maka naik tuh. Ana rabbukumul a'la. Maka muncul rasialnya yang paling tinggi, kita ras yang paling tinggi. Bahkan selevel Tuhan. Bahkan kalau baca ngaji-ngaji di kitab-kitab Yahudi itu udah merasa dekat dengan Tuhan tuh, ya kan? Nah, yang saya mau katakan adalah di titik inilah kemudian terjadi potensi penyimpangan. Dan selalu relasi kuasa yang merasakan punya banyak kekuatan-kekuatan di bidang militer, bidang ekonomi, strategi, dan sebagainya, itu akan selalu membangun citra dan menggunakan berbagai hal tadi untuk melakukan bumi hangus. Jadi jangan heran kalau sekarang ada propaganda, karena dulu pun di era itu sudah ada, masa-masa Firaun, jauh sebelumnya. Jadi kalau kita 1500 tahun kurang lebih ke Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad ke Firaun itu 2000 tahun. Jadi kurang lebih ada 3500 tahun yang lalu, sudah terjadi propaganda, pembuatan hoax, ya, dan berbagai cara yang lainnya. Sekarang kita dapati hal yang berulang. Ya, ada anggaran kurang lebih saya baca di media itu sudah 8,1 juta US dollar ya, hanya untuk menyebarkan hoax di media sosial sampai ke YouTube. Dan yang paling menarik ini targetnya Eropa, bukan kita sebetulnya. Ya, tapi ini ada yang sampai-sampai ke kita, barangkali ini dapat percikan-percikan recehannya saja. Ya, karena itu di Perancis paling besar, kemudian setelah itu ada Jerman, setelah itu ada Inggris. Karena Eropa kan secara umum banyak penyebarannya, Yahudi dan sebagainya, dan secara umum juga digambarkan bahwa potensi-potensi untuk menerima propaganda itu bisa lebih cepat. Ya, itu yang ingin saya gambarkan Ustaz Hussein. Jadi saya ingin berikan satu motivasi ya, untuk kita semua bahwa apa yang terjadi saat ini sesungguhnya gak bisa kita hindari, bagian dari kehidupan, tapi juga yang bisa kita persiapkan adalah apa yang bisa kita lakukan menyikapi ini semua. Saya sepakat bahwa ini sudah melampaui batas-batas keyakinan, tapi sudah masuk kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu sebagai cukup menjadi manusia untuk kita semua bergerak, ini sudah bukan peperangan. Perang itu sudah kita pahami, ada hukumnya, ada ketentuan juga globalnya, secara internasional sudah tahu hukum perang itu bagaimana sejak zaman dulu. Ya, zaman baheula tahu itu anak kecil harus diapakan, rumah sakit harus bagaimana. Jadi kalau sudah melewati batas-batas itu, saya kira sekarang nilai kemanusiaan kita yang disentuh, apakah masih jadi manusia atau bukan, itu saja sebetulnya ya gambaran paling dalamnya yang bisa kita gambarkan. Jadi Ustaz Hussein, yang mau saya tekankan pada semua informasi tadi, saya pribadi khususnya, saya tidak ingin kemudian disebut mewakili bagian Indonesia dan sebagainya, tentu di Indonesia pun kita punya amanat untuk berjuang melalui undang-undang dasar kita, dan saya ingin konfirmasi, saya kira alhamdulillah pemerintah juga melalui Bu Menlu itu dalam satu forum di PBB dan sudah melahirkan resolusi PBB, saya kira
ya untuk ada jeda kemanusiaan sehingga perbatasan bisa dibuka, bantuan bisa masuk. Ya, jadi saya pikir Indonesia dalam posisi mengamalkan amanat undang-undangnya, masyarakat Indonesia lebih daripada itu juga nafas-nafas kemanusiaan dan ikatannya masih terikat dengan baik untuk membantu, mensupport dan menjadikan Palestina sebagai satu negara yang merdeka untuk kita semuanya. Saya kira itu gambarannya sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga. Apakah ada yang ingin dikonfirmasikan lagi? Iya Ustaz, Masya Allah, pemaparan sangat luar biasa Ustaz. Saya ingin sedikit menambahkan Ustaz, kita ketika bicara Quran itu sebetulnya sudah cukup untuk kita membaca peta masa depan. Dan juga seperti misalnya banyak pertanyaan nih, saya kan sering diwawancara televisi, apa kemungkinan terbesar ketika terjadi serangan darat? Kapan serangan darat akan terjadi? Karena kan sudah 2 minggu lebih para penjajah itu mengancam akan melakukan serangan darat masif gitu Ustaz. Saya juga sudah jelaskan di channel YouTube saya bahwa kalau kita mau melihat mencari jawaban kapan orang-orang Zionis ini berani masuk ke Palestina dan melakukan operasi darat, itu sudah ada jawabannya surat Al-Maidah ayat 21 ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil dengan izin Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, kemudian mereka sudah tiba di perbatasan antara Mesir dengan Palestina, dan kemudian Nabi Musa berkata, ya qaumi udkhulul ardal al-muqaddas allati katabahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jelas sekali namanya instruksinya, ayo wahai Bani Israel, lakukan serangan darat sama seperti hari ini, lakukan serangan darat masuk dalam. Tapi apa jawaban Bani Israel saat itu kan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin lan nadkhul hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhirun. Jawaban itu yang sekarang sedang terjadi di sini. Jadi ketika saat itu Bani Israel mengatakan, wahai Musa, di sana itu, di Palestina itu ada orang kuat dan kami takut gitu, kami nggak mungkin masuk sana sebelum mereka keluar dulu. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Dan itu yang sekarang terjadi, Ustaz. Jadi kalau kita mendengar ada ultimatum dari tentara Israel kepada warga Gaza di utara untuk mengevakuasi diri ke selatan. Antara di selatan itu mereka akan dipaksa lagi ke Rafah, Mesir. Dari Mesir entar dikeluarkan lagi ke Sina. Jadi itu polanya, mereka ingin mengosongkan dulu wilayah Gaza, baru mereka mau masuk, berani masuk ke dalam jalur Gaza. Dan itu yang sebetulnya sedang terjadi hari ini. Dan alhamdulillah hari ini para pejuang dengan dukungan warga, Masya Allah, mereka masih terus bersemangat, masih terus tegar. Kalau ada pihak-pihak yang menyalahkan para pejuang, misalnya, apakah para pejuang ini tidak mengetahui konsekuensinya ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober? Saya ingin jelaskan lagi di sini bahwa apakah itu yang memulai para pejuang atau yang memulai Israel? Israel ini pasti tetap akan melakukan serangan besar-besaran ke Gaza dalam waktu dekat. Bedanya kalau yang memulai adalah Israel, Zionis, maka para pejuang tidak akan punya kesempatan untuk membalas dan melakukan mencapai kesuksesan yang sudah dicapai pada 7 Oktober saat hari itu. Nah, dan di lapangan Ustaz, saya tidak pernah mendengar pun, saya sudah keliling-keliling ke rumah sakit, saya sudah turun ke lapangan, ke pengungsian, nggak pernah saya mendengar ada satu warga itu mengeluhkan serangan para pejuang Gaza ke Israel. Nggak pernah saya dengar, ini gara-gara Hamas, ini gara-gara para pejuang Gaza, ini gara-gara Al-Qassam, nggak pernah. Tapi apa yang saya dengar, mereka mengatakan, lanjutkan perjuangan, istamirru, itu yang saya dengar. Artinya para warga ini, meskipun mereka sudah berdarah-darah, kehilangan anak, kehilangan istrinya, tapi mereka malah mengeluarkan para pejuang. Mereka mengatakan bahwa, lanjutkan perjuangan, beri pelajaran kepada mereka, musuh-musuh kita, kami siap menebus perjuangan ini dengan anak dan istri kami. Bayangkan betapa ketegaran itu bisa terlihat dari kata-kata mereka. Ada satu keluarga, Ustaz, semua meninggal. 30 keluarga meninggal, satu doang yang selamat. Tapi dia mengatakan, kami tetap mendukung para perjuangan para pejuang di Gaza. Masya Allah. Jadi teman-teman di Indonesia kalau masih yang berpikir, masih menyalahkan para pejuang Gaza, artinya kalau warga Gaza sendiri juga tidak menyalahkan mereka, kenapa kita yang ribut menyalahkan gitu kan? Dan ingat, saya ingin jelaskan lagi kepada para pemirsa,
bahwa yang meninggal ini bukan korban. Yang meninggal di kalangan Gaza adalah mereka yang berhasil mencapai impiannya menjemput syahid. Ya, memang secara kasat mata, secara fisik terlihat mengerikan, tapi Masya Allah mereka tenang, seperti yang sudah sampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat barusan. Mereka sudah nyaman, sudah jauh dari kebisingan bom-bom dan ledakan-ledakan di sekitar mereka, sudah tidak lagi hidup dalam blokade, mereka sudah hidup tenang-tenangnya, dan kita harusnya iri kepada mereka saat ini. Begitu yeah. Ustaz, tambahan dari saya. Hai, Ustaz Hussein, saya ingin sedikit memberikan pencerahan supaya nanti tidak ada salah persepsi di kalangan penyimak ini saat Ustaz Hussein mengutip di surat Al-Maidah itu, khususnya dari 21 ayat 21 ke atas itu yang tadi disampaikan. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa dalam konteks itu orang-orang Yahudi di masa itu seringkali berbuat ulah sehingga tidak banyak diinginkan di berbagai tempat. Dan itu sebetulnya sudah ada pembuktian sampai setelah peristiwa-peristiwa dimaksud, era-era sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah itu pun itu selalu tertolak. Ya, karena sering bikin ulah gitu ya, dimanapun, bahkan di Eropa pun bikin ulah. Dan Allah sudah memberikan gambaran, hanya satu tempat yang mungkin dia bisa diterima dengan baik, bisa hidup dengan damai, kalau sekiranya dia ingin bergabung dengan penduduknya sehingga bisa diberikan ketenangan. Wilayah itulah wilayah Palestina, yang disebut dengan Ardul Muqaddasah, yang ketika dikelola oleh umat Islam, khususnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian sampai ke Ottoman, bahkan sampai kini yang tadi Ustaz Hussein sampaikan, ya, itu selalu bisa diterima. Bahkan di era Ottoman ketika di Eropa banyak diusir, banyak dieksekusi, bahkan mereka sendiri yang membesar-besarkan itu dengan isu Holocaust dan sebagainya, yang nerima siapa? Yang nerima kan waktu itu Ottoman ditempatkan di mana? Wilayah Palestina kan? Mereka bisa hidup berdampingan, itu janji Allah. Jadi jangan ditafsirkan bahwa, wah ini Palestina ini negeri milik kami, yang dijanjikan oleh Tuhan, karena kami umat terpilih. Bukan. Anda itu diberikan kesempatan untuk tinggal membersamai penduduk lokal di sana, karena mereka mau menerima Anda, memperlakukan dengan baik. Ya kan? Nah, tapi problemnya adalah ketika tamu datang diperlakukan dengan baik, tiba-tiba mengusir tuan rumah, ya, menggenosaid, membunuh, merusak objek-objek vital, lalu merubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah ini sebetulnya Eropa pun yang lain-lain bergerakkan karena tak ingin aja kerusakan itu menyebar ke wilayah-wilayah mereka berdasarkan perjalanan sejarah. Kalau kita belajar lagi ya ke belakang gitu. Jadi saya ingin tempatkan Ardul Muqaddasah yang disampaikan tadi bukan dalam konteks bahwa itu tanah dijanjikan untuk mereka kemudian mereka bisa ambil senyamannya lalu mereka klaim. Kalau seperti itu nanti setiap nas punya klaim diambil semua tuh dan terjadi kerusakan di muka bumi ya. Jadi itu tafsir yang harus kemudian kita berikan pemahaman kepada berbagai pihak, dan kalau mau jujur kita bisa tempatkan, komparasikan dengan berbagai hal, akan ketemu arahnya ke sana. Tapi yang kedua, ini yang menarik tadi terkait dengan serangan darat yang tadi Ustaz Hussein sampaikan, bahwa sudah diberikan begitu pun tinggal disuruh datang ya masih protes karena sifat tadi tuh. Ya, jadi di dalamnya ada jebarin, merekanya jebanin. Jadi mungkin pemirsa belum tahu jebanin. Jebanin itu pengecut ya. Jebanin pakai nun itu pengecut, jebarin itu perkasa. Jadi ketika sudah diminta tinggal masuk dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin, mereka mengelak karena ketakutan luar biasa. Ada orang-orang perkasa, orang-orang hebat yang di dalamnya. Bahkan di akhir statementnya tadi yang belum Ustaz sampaikan, ya idzab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kalau gitu Musa, kamu aja dengan Tuhanmu yang berjuang sana. Kalau udah menang, kasih kabar kami, kami datang. Iya. Ah baik, mungkin tidak terdengar, tapi insya Allah nanti bisa diakses ya, karena pemirsa juga dengar. Sampai ke titik ini teman-teman sekalian, sampai diminta Nabi Musanya dan Tuhannya kemudian yang berjuang, idzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kamu aja dengan Rabbmu lah yang berjuang, kalahkan lu yang perkasa itu, lalu setelah itu kalau menang kasih kabar kami, kami kemudian akan datang bergabung. Nah ini memang saya sekali lagi sampaikan, pembuktian dari Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa inilah mentalitasnya, ini keadaannya. Karena itu saya sudah sering kali menyampaikan, kalaupun ada pasukan-pasukan di darat yang coba ingin masuk, saya hakul yakin sebagian kecil aja tuh yang dari dalam, selebihnya saya yakin tuh tentara bayaran tuh ya, sewaan yang datang dari mana ya, entah itu dari manapun istilahnya, yang pasti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kemudian informasi mengatakan tiba-tiba tentara dari negeri A, negeri B, negeri C, karena memang sifat dasarnya orang-orang Yahudi itu ada sifat di dalamnya sifat kepengecutan, ya sifat tidak ingin face to face untuk bersamaan. Jadi itu yang saya ingin konfirmasikan dari tadi Al-Quran yang dikutip oleh Ustadz Hussein. Kemudian Ustadz Hussein,
yang mudah-mudahan masih terdengar ya. Teman-teman izin saya menyapa sebentar. Sadusen, tersambung suaranya? Baik, mudah-mudahan kalau sudah tersambung nanti bisa dikonfirmasikan. Izinkan sambil menunggu tersambung teman-teman, ini bukan saya yang banyak untuk bicaranya, tapi sambil menunggu dari jaringan dari sana bisa tersambung kembali dan terdengar suaranya. Tim admin bisa dikomunikasikan mungkin via WA ya, supaya bisa berjalan. Nah, teman-teman yang masih terhubung, ini informasi yang sangat mahal sekali yang tadi disampaikan beberapa hal, dan kita bisa banyak belajar sebetulnya. Ya, di sini ada banyak untuk kalangan, semua kalangan, geopolitik, geostrategis, geoekonomi, geomiliter, ya, dan berbagai hal. Tapi lebih yang ingin saya sampaikan, ini ada pelajaran geospiritual dan ada geo, gimana kita bahasakannya ya, gitu kan. Kita ada hak-hak kemanusiaan, human rights di sini ada, kemanusiaan human being juga ada di sini. Ya, jadi di sini ada isu kemanusiaan global, ada isu spiritual global. Yang lebih daripada itu, kita diajak untuk semua saling bersikap dalam nilai-nilai kebaikan. Baik teman-teman, izin barangkali di penghujung ini saya ingin mengkonfirmasikan kembali, mudah-mudahan bisa terkoneksi atau bisa tersambung dengan Ustaz Husain yang masih ada di Gaza. Ustaz Husain, sudah bisa tersambung kembali? Suara ya. Baik. Baik, izin saya menyampaikan informasi untuk mendahului kepada teman-teman semua. Teman-teman, alhamdulillah, seperti diketahui bahwa bukan hanya saya pribadi dan saya tidak mewakili dari pihak manapun, kita hanya berbincang untuk mendapatkan informasi-informasi faktual dengan teman-teman semua sambil kita menunggu keterhubungan kembali. Bahwa alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan dengan semua dengan cara yang benar. Artinya kalau berbincang dengan argumentasi, kalaupun kita ingin membantu dengan cara yang benar, kalau doa berdoa dengan benar, kalau bantuan kemanusiaan pun dengan cara yang benar, dengan cara yang legal, tidak kemudian menyalahi ketentuan-ketentuan khususnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah seperti sebelumnya, dan saya mengatakan seperti ini bukan ingin mengulang peristiwanya, tapi lebih kepada kita ingin menunjukkan kesungguhan kita dalam membersamai segala sifat-sifat kemanusiaan yang mungkin terjadi di muka bumi ini. Dan ini bukan sekedar di luar ya. Jadi jangan sampai dikatakan gimana kalau urusan Palestina kok semangat, donasi, kemudian juga doa ini yang turun ke jalan. Tidak demikian juga. Ya mungkin ini yang karena kesulitan berargumentasi akhirnya sentimen yang muncul gitu kan. Sehingga dibawa hal-hal yang tidak berkaitan. Jadi seperti nyata. Ya padahal seringkali saya sampaikan, seringkali statement-statement yang dibangun dengan menyoal perhatian ke dalam bagaimana tentang Rempang misalnya, tentang banjir, tentang musibah, tentang gempa, diperhatikan atau enggak. Saya sering perhatikan bahwa ketika di lapangan justru yang memberikan statement demikian tidak terlihat ya, baik itu batang hidungnya, batang tubuhnya ataupun juga bagian-bagian lainnya. Dan ya itu mudah-mudahan kita juga tidak harus mengecilkan peran dan yang lainnya, tapi kita insya Allah sampaikan kita punya wakil untuk memberikan kontribusi positif dengan izin Allah di lingkungan di domestik kita di dalam di sini, sehingga insya Allah kita membersamai ya. Silahkan teman-teman bisa konfirmasikan ketika terjadi gempa di Cianjur, teman-teman mainlah ke sana ke pusatnya, berapa rumah yang sudah dibangun, kemudian berapa pusat-pusat titik yang sudah kita kemudian kondisikan dari beberapa tempat, bukan hanya di wilayah-wilayah di Jawa Barat ya, jembatan misalnya, rumah dan masjid, atau juga titik-titik yang lain, sumur-sumur bor di masa kekeringan ini ya. Tentu kita tidak perlu ungkap satu-satu sehingga menghilangkan potensi pahala-pahala dan amal kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi intinya kita mencintai negeri ini, jadi tidak mungkin kita memberikan perhatian keluar tanpa memperhatikan ke dalam, tanpa memberikan perhatian ke dalam. Yang kedua teman-teman sekalian, untuk Palestina ini penting diketahui bahwa perhatian dari dunia itu sangat luar biasa, belahan dunia, bahkan bantuan-bantuan, sifatnya donasi dan sebagainya demikian luar biasa dahsyat, ya, luar biasa besar, namun kemampuan untuk sampai pun aksesnya terbatas. Karena itu juga kita mengkoordinasikan secara legal, secara benar, jadi bukan sekedar pribadi atau hal-hal yang lain. Saya tidak punya akses-akses spesifik, yang kita bangun adalah akses-akses yang benar, administratif juga benar. Jadi ada tiga aspek yang biasanya kami perhatikan. Yang pertama adalah aspek-aspek yang sifatnya bantuan langsung yang bisa sampai ke sana untuk mengatasi langkah-langkah awal. Biasanya
dalam situasi yang genting atau pasca-pasca agresi dan sebagainya yang memerlukan perhatian yang cukup kuat pada aspek yang nggak kebanyakan orang itu bisa pikirkan. Jadi kalau di beberapa bagian wilayah membantu bangun ini, bangun itu, justru kita melihat aspek-aspek yang lebih detail di lapangan. Ya, karena itu kita bekerja sama juga dengan teman-teman yang bergerak di lapangan, ada INH dari Ustadz Hussein dan beberapa yang lain. Ya, silahkan nanti kita telah juga sampaikan, dan biasanya kami audit di dalam, kemudian kerjasamakan dengan lembaga yang jelas, dan dari sana pun diberikan laporan, gambar, kemudian juga beritanya, dan seterusnya sampai laporan tertulisnya, sampai semua dokumentasi. Lalu yang kedua, kita perhatikan juga aspek-aspek untuk masa depannya. Jadi ini ada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ataupun juga sebaliknya, maka kita asuh tuh, kita punya program untuk mengasuh, selain di Indonesia anak yatimnya juga, di Palestina kita punya anak-anak asuh di Palestina yang kita perhatikan pertumbuhan, perkembangan, sampai juga nanti pendidikan mereka. Dan yang ketiga, ini kita juga kerjasamakan aspek kedua dan ketiga ini dengan lembaga-lembaga formal di Indonesia seperti Baznas, kemudian Lazis, kemarin kita kerjasama dengan Lazis Muhammadiyah untuk menjembatani aspek pendidikan. Jadi kita berikan beasiswa, ya, dari beasiswa ini bisa diberikan sekolah di kampus manapun, ya, yang pada pertemuan yang lalu kita kerjasama dengan Muhammadiyah karena kampusnya cukup banyak dan bisa lebih luas gitu untuk didapatkan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kalau di dalam prosedurnya agak susah, nanti bisa sekolahnya di luar, ya, beberapa kampus yang di bawah itu bisa dikoordinasikan. Lalu kita juga kerjasamakan untuk pembangunan rumah sakit, waktu itu dia berlangsung di MUI, kemudian difasilitasi, lalu diserahkan untuk bantuan yang ada di Hebron. Dan semua insya Allah diaudit dalam aspek-aspek yang baik. Ustaz Hussein, sudah tersambung kembali? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada closing statement yang ingin disampaikan pada teman-teman kita malam hari ini, waktu Indonesia bagian barat? Ya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz. Kita ada di segmen terakhir. Ada yang menyampaikan untuk teman-teman di Indonesia khususnya saat ini atau pemirsa pada umumnya? Suaranya tidak terdengar, Ustaz Hussein. Baik. Mohon izin, suaranya tidak sampai ke kami. Mungkin suara saya terdengar, tapi suara dari Ustaz Hussein dari sana tidak terdengar. Kita husnuzon ya, ini gangguan teknis saja ya. Baik. Belum sampai. Baik, kita izin Ustaz Hussein sambil mengecek di soundnya. Saya berikan pendampingan dari saya. Silahkan diteruskan saja sampai saya dengar. Saya izin menyampaikan informasi bagi teman-teman semua. Teman-teman, sambil kita menunggu tes suara dari Ustaz Hussein sebagai penutup pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin memberikan satu penegasan. Kejadian yang sekarang nampak Allah ujikan lewat Palestina, catat ini baik-baik ya, saya ulangi, catat tolong ini baik-baik. Yang pertama, tidak menjadikan alasan bagi kita untuk mengambil tindakan-tindakan responsif yang di luar batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan. Misal, dengan menyengaja datang sebagai relawan untuk berjuang, itu tidak dibenarkan. Ya, tetap harus atas seizin dari pemerintah, bagaimana pemerintah memfasilitasi. Ya, ada aspek-aspek yang bisa kita kerjakan dari sini, ada perjuangan yang bisa dilakukan dari sana. Jadi jangan sampai respon-respon terhadap isu yang berkembang di luar menjadikan kita melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, Ustaz Hussein bisa nanti terus diteruskan untuk mengecek suara. Kalau sudah, saya langsung akan berikan sesinya pada Ustaz Hussein. Ya, belum sampai suaranya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita belajar banyak dari ujian yang terjadi di Palestina ini untuk menilai kehidupan kita, terutama kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara. Kita melihat betapa banyak sekali berita-berita, acara-acara yang kemudian melahirkan banyak perbedaan-perbedaan pandangan. Ya, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Tapi saya menghimbau jangan sampai justru itu menjadikan kita terpecah belah. Ya, kemudian saling merendahkan, ya, saling bersikap tidak elok satu dengan yang lainnya, justru itu yang harus kemudian kita hindari. Dan yang ketiga, justru inilah saat-saat yang paling tepat kita untuk bisa memberikan parameter dan menata kehidupan kita untuk menyaring berbagai hal yang tidak positif. Ini ditampakkan nih, yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, itu menjadi ukuran kehidupan kita untuk berubah menjadi semakin lebih baik.
Ya karena itu saya tadi katakan kalau ada buzzer bergabung di sini, saya katakan selamat, selamat datang, selamat bergabung. Kita menerima kedatangannya dengan baik-baik, ya dengan santun, sehingga itu jadi anugerah. Saya selalu melihat perspektif yang berbeda. Bagaimanapun kalau ini orang tentu masih punya kesempatan untuk jadi baik. Ya sepanjang hayatnya masih di kandung badan tentu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Itu kita doakan. Saya pun mendoakan teman-teman menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah perjalanan hidup membuat saya bisa lebih berubah dalam menyikapi berbagai hal, gitu kan? Dan itu pilihan bagi Anda mau sampai kapan jadi buzzer, ya itu pilihan Anda, gitu kan? Tapi saya hanya ingatkan, satu saat kita akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mudah-mudahan juga tidak terlibat pada hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan, dan saya mendoakan Anda dalam kemuliaan. Itu poinnya. Ya, jadi teman-teman, sebelum saya akhiri, kita berikan kesempatan 5 menit barangkali untuk kita bisa terhubung dari langsung dari Gaza, dari nah, mudah-mudahan ada suara yang bisa kita dapatkan. Assalamualaikum, salam sehat. Baik. Ya, kita masih dengarkan. Ini Ahmad Fajri, siapanya ini? Ada tulisan. Oke, bismillah. Nah, silakan, Ustaz Hasan. Alhamdulillah. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua agar memandang isu Palestina tidak dari hanya kacamata iba dan kasihan. Karena prinsipnya kalau kita mengasihani warga Palestina, maka ini motivasinya kurang kuat. Ketika media-media mainstream berhenti mengabarkan, ketika media sosial tidak lagi memviralkan Palestina, ini kita akan redup lagi kalau kita memperjuangkan Palestina di atas prinsip rasa kasihan atau rasa iba. Tapi seperti halnya perintah Nabi SAW ketika Maulayatun Nabi Maimunah bertanya tentang instruksi meminta fatwa dari beliau, iftina fi Baitul Maqdis, Rasulullah bersabda, fal yuhdi ilaihi zaitan, maka kirimkanlah hadiah untuk Baitul Maqdis. Hadiah di sini berarti bukan sedekah. Sedekah ini adalah pemberian dari orang kaya, orang miskin, itu identiknya. Sedekah ini pemberian dari orang mampu ke orang tidak mampu. Tapi Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah fal yuhdi, kirimkanlah hadiah, artinya ada pesan di sini bahwa pemberian dari kalian untuk Palestina harus berdasarkan kasih sayang. Kan itulah prinsip sebuah hadiah. Maka dari itu kita memperjuangkan Palestina karena kita cinta kepada Baitul Maqdis, karena kita cinta kepada warga Palestina. Kita menghormati mereka, mereka yang sedang memperjuangkan kehormatan kita semua. Itu adalah motivasi yang paling baik yang bisa kita, agar kita bisa menjaga semangat ini. Karena yang udah-udah, Ustaz, mohon maaf, yang udah-udah, isu Palestina ini akan redup lagi ketika media-media mainstream berhenti mengabarkan tentang Palestina. Padahal penjajahan belum berakhir. Padahal warga Palestina belum merdeka. Hanya karena media-media mainstream tidak memberitakan, kita semua kembali tertidur di rumah. Maka dari itu insya Allah Ta'ala, dengan adanya pertemuan hari ini, saya ingin menegaskan lagi bahwa mata kita harus senantiasa terbuka, hati kita senantiasa terbuka selama Palestina belum menghirup udara kebebasan. Dan insya Allah kalau pertanyaannya adalah apa yang sangat dibutuhkan untuk hari ini, kita terus gerilya turun ke lapangan dengan segala risikonya. Saya kalau lagi jalan-jalan, Ustaz, mohon maaf, lagi survei lapangan itu bombardir kanan kiri, dan sudah banyak beberapa kasus drone-drone Israel ini mentarget mobil-mobil secara random gitu kan. Jadi mobil yang satu panggil pun ini nggak ada semacam ornamen tertentu, jadi bisa jadi target kapanpun. Tapi tetap saya harus turun ke lapangan untuk membaca situasi. Dan memang saat ini sulit sekali untuk kita mengeksekusi program. Kita melihat logistik di Gaza ini sudah semakin menipis. Kita mau bikin sembako sudah sangat-sangat dujung tanduk logistik ini. Kita mau bantuan bahan bakar sudah tidak ada. Kita mau beli obat-obatan di Gaza ini sudah habis. Obat-obatan di Gaza untuk yang sifatnya emergency sudah tidak ada. Adanya obat-obatan untuk menurun panas, obat sakit perut, itu masih banyak. Tapi itu kan tidak emergensi hari ini. Tapi emergensi itu seperti misalnya air untuk cairan untuk opname, itu sudah tidak ada.
Makanya kita sekarang harapan terbesar adalah pintu Rafah dibuka dan logistik itu masuk untuk warga Gaza terutama pengungsi. Adapun kalau insya Allah kalau agresi ini selesai berakhir dan kita memungkinkan untuk bergerak, maka kebutuhan yang paling urgent selain pertama adalah logistik sembako, kemudian pakaian musim hangat karena Gaza sudah mulai masuk musim dingin, sementara banyak rumah-rumah yang sudah hancur dan mereka akan terpaksa tinggal di misalnya di tenda-tenda dan mereka tidak punya baju karena baju mereka sudah terbakar bersama dengan rumah mereka yang hancur. Dan insya Allah Ustaz, saya punya impian kedepannya kita Indonesia ini membangun tower, bangun apa gedung-gedung hunian untuk warga Gaza. Karena itu yang akan sangat dibutuhkan. 50% hunian di Gaza ini sudah hancur. Artinya kalau di Gaza ini ada 2,3 juta warga Gaza, artinya ada 1 juta lebih warga Gaza ini yang tidak memiliki tempat tinggal. Insya Allah saya sangat optimis dengan semangat kita hari ini kalau kita jaga terus dan dengan kedermawanan orang Indonesia yang terkenal di seluruh dunia, kita semoga bisa mencapai target ini. Setelah ini selesai, kita berusaha ingin membangun 5-6 tower. Setiap tower berisi misalnya 20 flat, 20 apartemen untuk saudara-saudara kita yang rumahnya hancur dalam agresi hari ini. Dan sebetulnya pembicaraan ini sudah kita bahas dengan kementerian terkait dan mereka siap, pemerintah Gaza siap untuk menyisihkan atau menyediakan lahan khusus untuk Indonesia membuka program pembangunan hunian untuk warga Gaza yang membutuhkan. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan. Itu semua datang dari saya pribadi, segala kekhilafan. Kalau ada kata-kata yang benar, kalau ada kata-kata yang salah itu murni dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Husain, 3 hal sebagai penutup yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, mohon titipkan salam dari saya pribadi, keluarga kami, dan masyarakat Indonesia yang mencintai perjuangan-perjuangan saudara-saudari kita di Palestina, bahwa kami semua mencintai Anda seluruhnya. Kemudian kita tidak terpisahkan dari rangkaian perjuangan dalam perjalanan sejarah, dan insya Allah akan selalu membersamai perjuangan-perjuangan masyarakat, rakyat Palestina yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya seperti amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kami memberikan amanat kepada kami semua. Dan saya selalu tegaskan bahwa jika ada orang terakhir yang memang harus mendukung, tidak ada yang lainnya lagi, maka katakan pada teman-teman, itulah saya. Ya, jadi selalu insya Allah kita bersamai dan kita mohon juga memberikan pengertian secara proporsional. Teman-teman lebih tahu apa yang bisa kita berikan. Kami bisa berikan dengan doa kami lakukan. Kita bisa berikan apapun hadiah, misalnya berupa support-support dana dan apa yang bisa kita kumpulkan, kita berikan. Dan mudah-mudahan Allah menerima itu sebagai bagian-bagian terbaik yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kembali kepadanya. Tapi juga penting ditegaskan bagi teman-teman, Ustaz Husain juga setuju tentunya dalam hal ini, bahwa tidak boleh menjadikan situasi kekinian bagi setiap satu individu warga negara Indonesia untuk bertindak di luar batas tanggung jawabnya. Ya, misal contoh datang ke sana untuk bantu berjihad berperang, tidak sama sekali. Ya, tanpa seizin dari pemerintahan, tetap kita secara proporsional yang bisa dilakukan. Itu yang pertama, Ustaz Husain. Yang kedua, jaga kesehatan. Selalu berikhtiar dengan cara yang proporsional dan profesional. Tentu bom senjata tidak akan pernah sampai kepada kita kalau itu bukan bagian dari yang harus kita terima, tapi juga kita mesti ikhtiar dalam hal-hal yang positif dan baik. Jaga kesehatan, mudah-mudahan tetap sehat, tetap baik, tetap konsisten menyampaikan kebenaran secara objektif dan selalu membahagiakan siapapun yang ada di sana. Saya titip pesan, bentuk karakter Islam yang baik sehingga membahagiakan bagi muslim ataupun non muslim. Jangan lihat dia muslim ataupun non muslim ketika berkhidmat, ketika berjuang, ketika menolong, perlakukan semua sama karena iman kita mengajarkan kita untuk berbuat demikian.
Yang ketiga tentang harapan-harapan tadi, insya Allah kita akan secara profesional dan proporsional mencoba untuk sebaik yang bisa kita lakukan dengan jalan yang benar. Saya akan coba berkoordinasi seperti pertemuan-pertemuan atau perjumpaan yang lalu juga kita mencoba proporsional untuk membantu. Seperti itu kita akan desain sehingga insya Allah akan selalu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, kita akan coba berkoordinasi insya Allah dan bekerja sama dengan pemerintah tentunya, baik itu dari Basnas ataupun dari Lazis ataupun dari teman-teman yang bisa memiliki akses-akses yang baik untuk ke sana, tapi juga legal juga di Indonesia. Dan kita terbiasa seperti Antum ketahui, kita diaudit, kita juga terbuka. Kemudian yang paling penting adalah kita melakukannya dengan tidak melanggar hukum-hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu insya Allah kita akan masukkan sebagai bagian dari hal-hal yang bisa kita rekomendasikan. Nanti kita petakan. Jadi teman-teman, kami selalu terbiasa memitigasikan dulu ya, sebelum merespon berbagai hal. Kita mitigasikan kebutuhannya apa, jangan sampai nanti ada yang serupa karena ini sedunia bergerak, banyak yang pengen bantu, jangan sampai kita memberikan hal yang sama. Jadi kita harus ada objek-objek strategis yang bermanfaat dan apakah sampai atau tidak, ke posnya di mana, dan insya Allah selama ini yang berjalan dan Ustaz Husain sangat mengetahui ya, sampai hari ini kita punya anak-anak yatim yang kita rawat, teman-teman yang masih mendapatkan beasiswa sampai hari ini berjalan ya, dan mudah-mudahan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Husain, salam untuk keluarga. Jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman yang bertugas. Mohon doakan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan meringankan hisab saya di hari kiamat atas ketidakmampuan saya hanya berbuat sampai malam ini saya bisa lakukan. Maafkan saya. Sampaikan pada teman-teman, maafkan saya. Maafkan saya dan semoga Allah ampuni kita semua. Jazakumullah khair. Kami mencintai Anda semua. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.